Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi wa musalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita mendapat berita yang amat menyedihkan berkenaan dengan beberapa dalam satu kumpulan beberapa individu yang telah datang ke satu sebuah pusat tahfiz ataupun pusat pengajian, pusat untuk penelitian akhlak untuk budak-budak belajar agama Fardhu Ain, dan juga tempat di mana guru mengajar adalah tempat yang kita tahu adalah tempat penuh dengan kemuliaan. Tapi hari ini apa perkara yang sangat menyedihkan kita adalah ada beberapa individu yang saya kira orang ajar, kau ingat kau macam gangster sangat, kau ingat kau something, kau datang ke tempat tu dengan keadaan budak-budak yang tak ada salah. Kalau betul lah insiden itu berlaku kerana ada pelajar-pelajar yang bergaduh, berbalah sebagainya, seharusnya kita merujuk kepada mudir ataupun kita merujuk kepada guru-guru, ustaz-ustaz yang ada di situ. Ini tak kau datang macam something, kau bedalnya ustaz tu, kau bedalnya anak-anak kecil itu, kau umur dah berapa tahun, 40 tahun lebih. Yang ada datang umur 20 tahun lebih, kau ada 30 tahun lebih, kau ada, kau orang semua ni macam tak ada otak. Apa kau ingat kau kuat, lepas tu kau boleh suka-suka hati kau nak pergi bedal orang. Jadi saya mohon kepada pihak berwajib ya. Ini orang yang saya kira tidak mempunyai sifat keperimanusiaan. Budak-budak itu tidak bersalah. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, kita ada tempat untuk kita rujuk, kan? Boleh berbincang, ada boleh ambil tindakan disiplin kepada guru ke, kepada pelajar ke. Takkanlah sampai kau nak sepak terajang kat rumah amat ibadat, kat tempat tahfiz tu, tempat kemuliaan tu, dan sampai kau nak sepak, kau tumbuh pecah muka ustaz tu. Dan ustaz itu kita difahamkan dah balik ke rumahnya di area ni, kawasan Lembah Kelang lah. Dia dah balik kerana dia takut. Saya nak beritahu lah kepada samsing-samsing, kau nak tunjuk samsing, kau tunjuk gangster, kau tunjuk dengan kita, eh? Sebab kita ni tak kuat. Tapi kalau kau nak test, boleh juga kalau nak test, eh? Jadi saya minta pihak berwajib tolong tangkap segera, ambil tindakan kepada mereka ni. Tangkap, bagilah penampar 2-3 liang ke, eh? Macam samsing kau datang dalam keadaan kau belasah orang, kau pukul budak-budak bawah umur. Kau tahu tak, kalau kau rasa anak kau tak boleh nak hantar belajar dekat situ, kan, kalau tak boleh nak ditegur, kau jaga anak kau sendiri, eh? Saya mendapat kronologi kes salah seorang daripada kenapa mereka bertindak, kerana anak buah beliau, anak buah mereka ni belajar di situ. Difahamkan ada berlaku mungkin pergaduhan kecil antara pelajar-pelajar tahfiz ni, tapi iyalah, kalau iya pun kau datanglah buat laporan, boleh buat laporan polis, kau boleh datang ke situ untuk buat laporan kepada mudir, mereka akan ambil tindakan. Kalau tak ada tindakan, barulah pergi kepada pihak berwajib. Tapi yang kau pergi datang, kau tunjuk samsing, ini ke budaya yang kau nak bawa, ha? Kau nak tunjuk kepada siapa? Kau nak tunjuk kepada anak buah kau yang kau hebat, yang kau kuat, dengan tak pakai, dengan tak memakai baju punya. Apa kau ingat kau siapa, ha? Macam ni kau nak rasa kena penampar macam mana, ha? Kau pukul orang sampai pecah mata orang tau, dan kau pukul tu ustaz, ha? Orang yang mengajar kat situ. Jadi kau fikirlah pakai otak, eh? Yang datang semua punya ikut sama-sama tu, semua dia tak ada otak ke? Kau tak ada otak ke? Orang fikir apa kuasa kau nak ambil tindakan? Yang sampai kau boleh buat kerja, kau buat undang-undang kau sendiri, apa? Negara ni tak ada undang-undang ke? Polis dah tak wujud ke yang kau sampai kau nak buat tindakan sendiri? Kau lihatlah keadaan ini, bukannya mudarat yang besar. Insiden yang berlaku antara anak buah kamu tu dengan pelajar lain tu adalah pergaduhan antara kanak-kanak kecil. Yang kau ni yang dah tua, yang ada otak, yang otak kau letak kat lutut ni, kenapa? Yang sampai kau pergi lempang, apa, kau tumbuk muka budak pelajar umur 17 tahun, 15 tahun tu, kenapa? Yang kau pergi pukul ustaz tu sampai pecah dia punya bawah mata, kenapa? Kau tak ada otak ke? Ha, saya nak beritahulah, korang-korang ni kan kadang-kadang tunjuk something tak kena tempat lah. Kalau kau nak tunjuk kuat, kau pergilah masuk ke tu ring kat mana-mana, ke UFC ke, kau pergi belajar, kau pergi masuk silat punya pertandingan ke, Muay Thai ke, wrestling ke, apa benda, kau pergi masuk tu. Tak payah kau nak tunjuk something macam kau hebat sangat, macam kau kuat sangat, macam kau kuat sangat, macam orang lain, macam orang lain tak makan nasi kau punya tunjuk tu, ha? Kesian, kau tahu tak kau pukul orang macam tu. Kalau kau belasah, kau bedal alung ke,
apa ni, penyangak ke apa semua, okey lah juga. Nak juga kita respect. Ini kau bayangkan, malunya kau ni, kau ramai-ramai datang tu, dah tua-tua, datang pergi lawan dengan budak-budak. Kau tak malu ke? Ha? Kau tak malu? Kau tak malu kau datang ramai-ramai macam tu? Ha? Lepas tu kau pergi lawan dengan budak-budak. Macam contoh, nak pergi jumpa bergunding dengan satu orang, tapi kau bawa sampai berpuluh orang. Ha? Macam tu lah. Ha? Sebenarnya nak tunjuk kuat tapi bodoh. Bodoh bukan main. Nak tunjuk something. Nak tunjuk kau ada kekuatan, kau ada ramai orang. Buat apa kau tunjuk hero dengan budak-budak ni, buat apa? Ha? Kau tunjuk dengan anak-anak kecil ni, buat apa? Anak kecil tu kau tahu tak? Dia orang ada mak bapak, kau tahu. Dia pun ada keluarga. Habis kau ingat apa? Kau seorang je, kau nak jaga anak buah kau. Habis dia orang tak nak jaga anak buah dia. Kau suka sangat nak tengok orang Melayu bergaduh ni, kenapa? Kau nak tunjuk sangat kepada benda-benda macam ni, ha? Kau dah nampak apa ni? Di luar ni, seolah-olah orang Melayu ni tak boleh menyatu, tak boleh bersama. Ni bukan ni sebab sikap kau. Kau tak pakai otak. Otak kau letak kat lutut. Saya minta kepada pihak berwajib tolong tangkap dan tolong tuduh dengan segera. Tuduh di mahkamah dengan segera, kadang segera. Bagi pengajaran kepada diorang ni, ya? Suka-suka hati diorang nak masuk ruang ibadat pakai kasut kat tu, ha? Bukan tanggalkan kasut. Tu tempat budak baca Quran. Kau tahu pukul 4 pagi dah bangun. Kau tahu pukul 4 pagi diorang dah bangun. Diorang kena baca Quran dulu sebelum solat subuh, ha? Tempat yang diorang baca Quran tu kau injak kaki kau pakai kasut. Apa? Kau otak kau tak ada ke? Ha? Tempat diorang mengaji Quran setiap hari tu, kau tahu para malaikat lalu kat situ setiap kali. Diorang, kau tak fikir, ha? Rumah itu rumah Allah. Kau tak fikir ke? Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang dibacakan tentang majlis-majlis ilmu, itu adalah rumah-rumah Allah, kau tahu. Kan kau tak hormat dengan Allah ke? Kau sampai bodoh bukan main sangatnya, bangang kau yang kau punya otak sampai letak dekat kau punya lutut. Pasal apa? Otak kau dah short. Kalau otak kau dah short, mesin ni kau pergi buat operation. Mesin ni aku bubur bagi lagi elok lagi. Ya? Jangan nak tunjuk something kau, ha? Berapa jauh kau boleh lari, ha? Saya minta pihak polis turun tangkap dia orang ni dengan segera. Ya? Sebelum orang awam, sebelum orang awam mengambil tindakan, saya mohon pihak polis tolong tangkap dengan kadar segera, eh? Buatlah checking macam mana ke. Takut-takut dah tangkap OKU pula, kan? Bila dah tangkap pula kan, simptom-simptom ni pula macam-macam sekarang ni. Orang kena tangkap bila dapat buat kesalahan OKU, lepas kena tangkap kadang-kadang mental macam-macam, eh? Kalau kau mental, kau jangan keluar rumah, kau jangan buat hal, eh? Saya cakap tu sekarang ni, saya memang cukup-cukup memang tak tahulah. Setiap hari kita dicabar dengan macam-macam, eh? Isu ni nak kena bawa, isu tu nak kena bawa, itu nak kena bawa ni. Kadang-kadang saya lihat ada sebahagian kecil, berkecil sangat lah, kecil sangat, kecil-kecil sahaja diorang ni, tapi perangai menyusahkan seluruh rakyat Malaysia, ya? Apa yang kau dapat kau buat macam ni, kau dapat pahala. Aku memang geram betul lah dengan perangai korang ni, ya? Dah tak ada otak, kau tahu tak? Orang bukan Islam pun tahu nak hormat orang Islam. Orang bukan Islam pun, orang kafir pun tahu macam mana nak hormati rumah ibadat. Korang ni datang rumah ibadat yang kau kira kau diri kau tu Melayu, dan tentulah kau beragama Islam. Takkan kau tak ada otak? Kau tak boleh fikir ke? Jahil sangat kau pun. Takkanlah sampai kau tak tahu nak hormat. Dan kau pun tahu kan, rumah ibadat ni kalau nak masuk, buka kasut, masuk rumah ibadat kena pakai